Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dulurku semua ke channel Muhammad Fiki Sultoni. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, dulurku semua, di kesempatan kali ini, malam ini, sekarang tanggal 14 Januari 2022, saya ingin memruning bonsai sisir yang bentuknya ini menjulang ke bawah ya lur. Bentuknya menjulang ke bawah seperti apa nanti jadinya, ini masih belum sepenuhnya jadi, ini masih bahan. Ini saya pruning soalnya ini sudah ada beberapa ranting yang panjangnya menjulang gak imbang sama ranting-ranting yang lainnya. Mengenai bonsai ini asli lur, ini asli kering, asli yang keringannya sebelah belakangnya pohon yang masih hidup itu asli kering alami, asli tua rentah. Ya, mari kita pruning tipis-tipis. Ini kayaknya menggunakan gunting aja lur, lebih enak, lebih cepat, soalnya kalau kita menggunakan tangan, bonsai sisir ini sendiri itu mempunyai duri yang cukup tajam juga ya lur. Ini keadaannya juga malam, nggak, pencahayaannya juga kurang. Nanti malah kita ketusuk duri lur. Oke dulur, kita lanjut ke browningnya aja. Oh iya, bagi dulur-dulur ke semua yang belum subscribe channel ini, monggo di subscribe. Subscribe itu nggak larang lur, subscribe itu murah, mek tinggal iku loh dipencet tombol abang iku, didukung terus channel iki, di like yo, like misalnya ono sing kate di komen, monggo samain komen, di share bila mana video ini ada manfaatnya untuk orang banyak. Dan juga buat dulurku semua, jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan komentar, koreksi atau apa, bila mana dari video atau cara memproning saya itu salah atau kurang. Oke, simak terus videonya, jangan skip, tonton sampai habis dulur. Ini yang sebelah belakang dulur, background ini. Tapi untuk bonsai ini dari segi perantingannya itu memang kurang rapat, soalnya apa adanya ya dulur, ini nggak pernah diprogram ataupun dikasih pupuk yang lebih, soalnya ini dulu bentuknya ini nggak seperti ini. Ini bonsai udah dirubah berapa kali, pernah ditaruh di batu kayak on the rock gitu, kok nggak pas. Ternyata yang terakhir kemarin kita taruh di pot agak tinggi, ternyata bagus ya, lumayan ya, bagus sih kalau menurut saya. Memang
penuh dengan kekurangan bonsai ini. Bisa dilihat itu perantingannya kurang rapat. Anak-anak rantingnya pun kan masih belum rapat, cucu-cucu ranting lah. Cucu ranting itu masih belum ada, itu dari batang utama. Cuman keluar anak rantingnya aja. Ini membutuhkan proses yang lama untuk merapatkan sisir ini. Kalau kita nggak kuat-kuat, soalnya rawan, rawan apa ya? Kalau bahasa kita itu matinya mati mundur, lur. Apalagi setelah pruning ini, ya mudah-mudahan nanti setelah pruning ini itu bisa tumbuh tunas-tunas atau ranting-ranting baru lagi. Soalnya biasanya kalau habis pruning, sisir itu pasti nanti ada beberapa ranting yang mati. Mudah-mudahan ini nanti terselamatkan, nggak ada ranting yang mati. Kalau kita nggak sering-sering pantau, nggak sering-sering apa ya, sering-sering pruning, pastinya ada ranting yang kayak pertama tadi itu tuh. Itu nanti ada yang sebagian panjang, sebagian pendek, nggak rata lah, nggak seimbang. Apalagi media tanamnya kurang subur. Ya seperti ini memang nggak sengaja saya suburkan, soalnya itu yang pohon belakang itu biar kelihatan tambah alami. Oke, kita balik dulu dulur. Ini soalnya kita nggak pakai apa ya, nggak pakai trimmer ya, jadinya saya angkat aja nggak apa-apa. Ini bentuknya. Habis ini kita lepas kawat-kawatnya dulur, soalnya udah banyak yang nancep ke pohonnya, kasihan pohonnya. Oke, simak terus video ini dulur. Baik dulur, ini sudah hampir selesai, tinggal sedikit pelepasan kawatnya. Itu barusan ada beberapa ranting yang apa, yang bekas kawatnya cukup dalam ya dulur. Kita bersihin dulu itu rumputnya yang ada di atas, kita rapikan, kita balik ke posisi tampak depan.
sini, lihat dulur hasilnya. Semoga dulur semua suka dengan video yang saya buat tentang konten mrowning dan pelepasan kawat ini. Ini detail sisirnya. Itu sebenarnya nggak nancap di batu lur, itu yang batu atasnya cuma aksesoris saja biar kelihatan nggak kosong, ruang potnya itu nggak kosong. Nah, yang ini yang maksud, yang saya maksud tadi itu tampak kering tua rentah, tapi keringnya itu kering asli, bukan programan. Memang aslinya seperti itu. Nah, ini. Oke, dulur. Mungkin cukup video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.